Yes, luar biasa Black Bolt terus. Wow. Hai semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman yang terus berjuang dan berusaha untuk jadi Black Man. Semoga kalian semua nonton video ini lebih sering dapat Black Bolt, amin, dan kalian jadi Black Man dah. Ya, lu kalau udah jadi Black Man, lu ajak gue. Bener, gue tuh seneng guys ya kalau bilang, iya semoga kalian jadi Black Man. Iya, soalnya gue pengen diajak kalian jadi Black Man. Kalau gue jadi Silverman mulu kan, ya you know lah guys ya, gue itu sedih mulu gitu. Jadi Silverman tuh gak asik guys ya, greget-greget menyedihkan, greget-greget menusuk jiwa gitu. Silverman itu hidupnya tersiksa mulu gitu guys ya. Jadi gue butuh kalian untuk menjadikan gue Black Man ya. Tolong bantu gue please, yang tadinya Silverman udah jadi Black Man, tolong bantu gue jadi Black Man ya. Nah guys ya, sekarang ini guys ya, sekarang yang belum subscribe langsung aja klik di bawah subscribe yang warna merah tuh ya, diklik. Kemudian abis itu kalian jangan lupa untuk klik notifikasi atau loncengnya juga ya. Abis itu like juga video ini, klik jempol ke atas buat video ini ya. Jangan lupa, thank you guys. Dan buat kalian yang punya Instagram, follow Instagram gue @riantaka. Follow tuh di pojok kanan bawah ya, @riantaka ya. Abis itu kalau kalian udah follow Instagram ya, kalau kalian pengen download patch yang gue pakai, kalian cek deskripsi, di situ ada patch yang gue pakai, di situ kalian download ya. Oke guys, untuk di video kali ini adalah part ke-6 guys ya. Ini adalah part ke-6 dari kita roll di Europa Championship yang volume 1 dan 2 ya. Ini 6-nya guys ya, part 6, episode 6. Jadi udah 6 kali kita roll ya. Tadinya di akun ini itu ada 26.000 koin guys ya. Jadi banyak banget tuh guys, 26.000 koin. Di part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 udah dipakai. Nah, sekarang sisa koinnya 6.000. Nah, kita nanti sisain sekitar 3.000 koin guys ya. Kita sisain sekitar 3.000 koin ya di part berapa? Di part 6 ini kita pakai 3.000, jadi nanti sisanya 3.000. Dan untuk part 6 ini, khusus part 6, kalau biasanya part 1 sampai 5 kita rollnya volume 1 dan 2, ini di part 6 kita khusus di volume 1 aja. Karena apa? Kalian bisa lihat di volume 1 ini Black Ball masih 29 ya. Nah, sedangkan di volume 2 Black Ball-nya itu udah 25 ya guys. Jadi inceran kita volume 1 dulu ya. Dan di Black Ball di volume 2 ini kita sudah dapat CR7, Gareth Bale, Sanchez, ya maksudnya yang tinggi-tinggi udah dapat guys ya. Petirnya udah dapat 2, CR7 dan Gareth Bale. Kalau di volume 1 kita belum dapat petir sama sekali. Kalian bisa lihat di sini ya. Di volume 1 kita itu petirnya belum ada yang didapetin ya. Jadi baru Hazard, kemudian Iniesta, kemudian Nainggolan, Diego Costa, tapi petirnya belum ada. Kalau volume 2 kita petirnya udah dapat semua ya. Hampir banyak gitu ya, CR7, kemudian siapa namanya? Bale tadi ya. Oke, kita langsung aja sekarang volume 1, khusus volume 1 ya. Oke, kita habisin 3.000 koin khusus volume 1 dan kita akan pakai trik atau ilmu guys ya, yang banyak kalian tunggu-tunggu 18 detik. Siap ya? Oke, semoga greget-greget asik. Ya, semoga greget-greget asik, semoga greget-greget ahoy, semoga membuat kita bahagia gitu guys ya. Ya, 18 detik kita coba ya guys. Ayo dong Konami, tolong kasih gue Black Ball di volume 1 yang petir gitu, karena volume 1 belum dapat petir satu-satu acan ini. Aduh, aduh, aduh. Ayo, 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 ya, ya. Ayo, hitam, boom. Lost Black Ball. Tuh, aduh, gedek banget, gue paling gak demen gue kayak gitu tuh. Aduh, 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 aduh. Di samping Black Ball, tapi dia tidak glitch geser. Itu namanya membuat Silverman merana, tersiksa, dan tidak bahagia gitu, kayak gitu. Hati gue itu kayak ditajong-tajong bener guys. Udah kayak di, lu mesen tahu gejrek, cabenya 1.000 gitu, pedes, diulek-ulek gitu. Ayolah, please Konami, kasih gue Black Ball. Kalau di samping Black Ball, teh glitch geser, jangan diem bae. Ayo, nyanyi dulu lah guys, lagu kebangsaan Silverman yang keberapa? Ketiga dulu ya. U-I-U-A-A-O cing-cang, wala-wala beng-beng. U-I-U-A-A-O cing-cang, wala-wala beng-beng. Ya, ini harus item nih guys ya. Gue gak mau tahu nih Konami, jangan konyol lah. Ha, ha, item. Lu Black Ball. Tuh, ngapain jadi gold ball lagi, bahaya sih. Azpilicueta tapi guys ya, bagus sih guys ya. Ya tapi gimana guys, kurang greget-greget asik guys ya, karena dia bukan Black Ball. Karena gue pengen jadi Black Man, bukan pengen jadi Gold Man guys. Aduh, aduh, Konami teh kocak bener dah. Alah Konami, tolonglah, gue pengen jadi Black Man ini. Kasih gue Black Ball terus, Black Ball lagi gitu. Jangan kayak gitu terus, apalagi Silver Ball. Gue gede banget, gue kalau lihat Silver Ball langsung gue rilis guys ya. Ya Silver Ball seperti biasa kita langsung jual gitu. Nggak ada kesempatan Silver Ball Convert Trainer, nggak ada. Langsung kita jual, jual, jual. Mau Paulsen, Musa, Van Persie, Huntelaar, siapapun dia kita rilis. Hah, heo, Black Ball. Glitch. Si kocak ini berhenti di samping Black Ball. Aduh, tapi dia tidak glitch. Korupsi, korupski. Kita langsung babat karena di Silver Ball guys ya. Auto release. Ya. Aduh, 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 aduh. Ini gimana ini, aduh. Ayo dong, gue pengen jadi Black Man ini. Konami jangan kocak lah. Nyanyi dulu lah lagu kebangsaan Silverman keberapa guys? Keempat.
Konami, Konami, baik hati sekali. Mengapa begini? Ini nggak dapat black ball lagi. Prepet, prepet, puh. Ya kalau lu yang nyanyi lu pasti dapat black ball karena kalian bukan silverman guys ya. Kalau gue nyanyi entar dapat atau enggak, gue silverman. Ha, heyo, item, black ball dong, glitch. Ah dari tadi nggak glitch sih. Dari tadi nggak dapat glitch satu-satu acan, gue bingung nih ngapain sih, kocak si Konami. Emang si Konami emang ngeselin gitu. Dia tuh seneng banget ngeliat penderitaan gue gitu guys ya. Konami tuh bahagia ngeliat penderitaan gue. Gue merana dia tuh seneng ketawa-tawa dia di sono ngeliat gue ngerol. Kata Konami tuh, hehehe syukurin Silverman gak dapet Black Ball. Bodoh ngeselin lu. Ini Konami sama Silver Ball tuh bersekongkol menjadikan gue Silverman seumur hidup. Kan ngeselin gitu guys ya. Mereka konyol gitu. Aduh ngeselin banget gitu guys. Gue butuh Black Ball ini yang banyak. Aduh aduh aduh. Ya gue butuh kalian guys ya. Kalian yang udah jadi black man, gue butuh kalian untuk jadiin gue black man juga guys ya. Gue pengen jadi black man ya. Gue gak perlu Konami, karena Konami jahat sama gue ya. Dia tuh pengen ngeliat gue jadi silverman mulu. Jadi gue butuhnya kalian ya, yang ngajak gue jadi black man kalian guys. Ayo, hitam black ball. Iya. Ayo, black ball hitam. Hitam. Duh, gue ball lagi bahaya sih. Gak usah senyum-senyum lu, Fernandinho. Aduh, bener-bener lu, ngeselin lu guys. Kan lu tahu sendiri Fernandinho, gue tuh butuhnya black ball bro, gue butuh black ball. Gue pengen jadi black man bro, pengertiannya lah bro. Ini mungkin si Messi atau Neymar atau Suarez atau Griezmann, kita ke kanan kiri dulu ya. Ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Kemudian kita back baru off 10 kali guys ya, gitu kali guys ya. Ya siapa tahu aja gue iseng doang, siapa tahu beneran dapet. Eh kita nyanyi dulu lagu kebangsaan yang pertama dah. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Ini harus 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 dapat black ball. Ini harus black ball titik nggak pakai koma, harus black ball tanda seru black ball ya. Iya, ayo black ball hitam. Gold ball lagi bye. Waduh. Muka lu biasa aja lu diger, lu kayaknya muka lu kayak nggak demen banget lu. Kenapa sih kayak lu muka lu kesel banget gue dapetin? Ngapa lu ah? Gue pengen jadi black man, Rodiger, please lah. Tolong panggilin temen lu, Rodiger. Lu panggilin Messi ke, Suarez ke, Griezmann ke, Neymar ke, terserah lu. Yang penting gue dapat black ball gitu. Ya kalau bisa petir, Rodiger, panggilin. Ini gue belum dapat black ball satu acan nih di part 6 nih guys ya. Di episode 6 ini kita belum dapat black ball satu acan nih guys. Ini yang bikin kesel nih kayak gini nih. Ini kayak gini yang bikin kesel. Aduh, 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 aduh. Ayolah, item lagi lah, jangan konyol, jangan kocak ini. Ha, ayo, black ball yang item. Gold ball lagi, kocak. Ini gue gold band kali ini gue ya. Gold ball mulu, dari tadi berentet ini gold ball. Aduh, 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 Martins. Martins, Rudiger, siapa lagi tadi? Azpilicueta, panggilin temen lu yang black ball. Lu panggil Mertens kayak Aguero, Oblak, David Silva, Cavani, Godin, De Bruyne, calon black ball petir tuh si De Bruyne nih guys ya, di PES 2019 dia 90. Dia nanti update black ball petir guys. Siapa kayak yang penting black ball gitu panggilin. Jangan kayak gini mulu, gue dapet gold ball lagi, gold ball lagi. Gue pengen jadi black man, lama-lama gue jadi gold man nih. Aduh, aduh. Alah, yang hitam ya. Jurus Teteo, 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 Teteo. Nah, itu lagu kebangsaan kelima tuh guys, jurus Teteo guys ya. Ha, ayo, hitam, hitam. Glitch. Dari tadi senyum-senyum aja si Radu. Aduh, aduh. Radu, lu gak usah senyum-senyum. Lu tahu kan kalau gue tuh silverman, ha? Lu silver ball. Muka lu itu senyum-senyum bro. Itu lu kayak ngeledekin gue, syukurin lu kagak dapet black ball. Ngeselin tau gak sih, gue tuh paling sebel ngeliat silverman ketawa gitu fotonya. Gue kesel gitu ngeliat Silverman tuh fotonya, Silver Ball tuh fotonya lagi senyum tuh, gue kesel guys ya. Gak demen gue, itu kayak dia ngeledekin gue gitu guys. Ngeselin gitu, aduh aduh. Ya nyanyi lagu kebangsaan keberapa yang belum kita nyanyiin? Yang kedua guys ya. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita bisa, bisa, bisa jadi black man ya. Kita harus yakin kita bisa jadi black man guys. Ha, black ball, hitam. Dari tadi si kocak ini berhenti di samping black ball, nggak dapet glitch satu acan gue. Si kocak konyol. Aduh, ini yang volume 1 kok susah bener kayaknya ini dapet black ball. Lu bayangin guys ya, volume 1
sisa Black Ball 29 guys ya. Volume 2 sisa Black Ball 25 dan udah dapat petir-petirnya si R7 udah, Bell udah, Sanchez udah, Buffon udah, Higuain udah. Nah, volume 1 gua belum dapat petir satu-satu acan. Neymar belum keluar, Messi belum keluar, Suarez masih di goa, Griezmann di kolong meja pada kagak mau keluar. Kan susu bener ini, aduh. Ayolah, tolonglah, petir keluarlah. Keluarlah dirimu petir. Ayolah petir, please, gua ini butuh black ball petir. Gua pengen jadi black man. Ayo dong yang hitam. Ayo, black ball. Ini gua ball mulu dari tadi gua dapet. Lu usah senyum-senyum lu Vitolo. Untung belakangnya enggak ada L-nya. Aduh. Ngeselin nih kalau kayak gini. Kita belum dapat Black Ball satu acan nih di part 6 nih guys. Part 6-nya aduh ngeselin emang guys. Part 6 tuh gitu greget-greget ngeselin, greget-greget membuat hati itu merana gitu ya. Gitu emang. Nyanyilah u i u a au cing chang wala wala beng beng. Ini harus Black Ball kalau bisa petir. Ya petir harus. Ayo Black Ball. Ya aduh gol bola lagi banget tadi. Aduh, mandanda, oh mandanda, danda. Aduh. Wah, dari tadi Black Ball-nya masih ngumpet ini guys ya. Belum datang Black Ball satu acan nih di part 6 nih guys ya. Part 6 nih part paling ngeselin nih kayaknya guys ya. Mana Black Ball-nya si kocak itu ngumpet mulu. Alah, please lah Black Ball. Ya. Black Ball Konami yang hitam. Ya, hitam. Ha. 16 detik gua pencet tuh. Blitz. Ya, luar biasa guys, Black Ball. Wow! Jose Callejon. Ya lumayan daripada lumanyun guys ya. Akhirnya guys ya, di akhir-akhir ya kita memang berhenti guys ya. Berhenti di 3000 koin guys ya. Di akhir-akhir kita dapat Black Ball gitu guys ya. Greget-greget asik, greget-greget ahoy ya. Tadi kalau tadi kan lu lihat sendiri ya, itu kan dia berhenti di silver ball, kanan kirinya black ball, nyempil kayak upil tekipir-kipir dia. Kalau sampai tadi dia nggak glitch, wah gua udah ngamuk banget itu guys. Gua udah kesel banget, itu kesel tingkat dewa gitu ya. Bener-bener keselnya tingkat maha dewa. Kalau kanan kiri black ball nggak glitch tuh gua bener-bener marah gitu guys. Ya tapi kita lumayan lagi. Tapi kita belum dapet ini nih, Messi, Neymar, Suarez, Griezmann gitu. Apa perlu gua ini juga roll lagi sampai 2500 ya? Penasaran gue gitu guys. Kemana sih petirnya di volume 1 tuh kemana gitu? Susah banget petir di volume 1. Volume 2 kayaknya gampang itu si R7 langsung dapat, Bell dapat. Volume 1-nya empat gitu, petirnya pada ngumpet di mana? Gue bingung dah. Tadi 16 detik kita touch ya Jose Callejon-nya. Harusnya kan 18. Ayo, hitam lagi Black Ball terus. Tuh silver ball lagi baik lu. Aduh. Charges. Caceres gitu namanya, caceres gitu. Aduh. Tadi 16 detik malah dapat black ball ya. 18 detik enggak dapat. Gua tadi keceplasan. Kelepasan 16 detik gua pencet malah dapat black ball, 18 detik malah kagak dapat. Kocak ya. Ih, kocak sih Konami. Ih. Maunya gimana sih Konami? Bingung gua mau Konami. Ayolah. Black ball lagi, black ball terus. Yes, luar biasa black ball terus. Wow. Yes. De Bruyne, Kevin De Bruyne. Ya. Yeah. Ini guys ya. Inilah dia. Udah. Dia calon petir guys ya. Dia itu calon petir di ini guys. Dia calon petir di PES 2019 karena nilai dia udah 90 di PES 2019 ya. Aduh De Bruyne ya. Woohoo, kita dapat De Bruyne. Oke. Ya calon petir ya. Dia terus Toni Kroos tuh calon petir, Mohamed Salah calon petir, De Gea calon petir tuh di PES 19 guys ya. Akhirnya guys ya. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Semoga nonton lebih senang dapat Black Ball. Thanks for watching and see you next time. Bye.